Oke, teman-teman. Hari ini kita mau kasih lihat kita proses ini ya. Episode yang lalu kita udah ada cara buat mie mentah ya. Sekarang kita mau kasih lihat kita bikinnya star ini ada 10 kilo lah ya hasilnya nanti. Taburkan pakai tepung tapioka agar tidak lengket. Ini hasilnya kita. Oke, inilah mie dia. Kita bikinnya mie ini untuk mie kosong, jadi bikinnya agak besar dikit, teman-teman. Kalau untuk bakmi, kita ukurannya lebih tipis sedikit, yang lebih tipis, terus mie-nya hasilnya lebih kecil. Kita bikinnya ini untuk mie kosong. Minyak kenyal, tidak gampang putus. Lihat. Ya.